Halo WhatsApp guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, pengurus dimanapun berada. Welcome back to my channel, Nesta Buni Channel. Di sini the government is broken, our rights has been taken. Saya akan bahas tentang masalah apa dan kenapa Papua ingin merdeka, dan apa lambang negara, dan apa mata uang Papua, dan apa lagu kebangsaan. Pasti kalian penasaran kan? Setelah ini kalian lihat satu cuplikan lagu ini, pasti juga buat kalian terhibur. Kita dengar, pasti kalian juga penasaran kan? Kita dengar sama-sama, ayo, ini lagunya. Sudah pahinan rasisme, sekian kali kami sudah melawan liciknya Indo-egoisme. Hukum wilayah sebronis yang tidak salah difonis, pegang senjata dan bunuh rata, putar balik kata, sabu membantah. Manipulasi, bangsa puak kasasi, orang yang suka batasi, bangsa tidak punya kasih. Mau balas dengan aksi dan jatuhkan sanksi yang tidak serasi, duduk dan sensasi. Ini orasi comeback, kalau terasa suka silakan get. Doakan kami merdeka, tunjukkan pada mereka, kamilah bintang kejora di atas bendera merah dan putih. Di langit biru pun kami berjaya dan itu yang sudah terbukti. Bebaskan Papua jika Indo masih rasis, jangan takut ekonomi rakyat turun drastis. Dan ini saatnya Sadengkoi bilang freedom, Sorong sampai Samarai saya ucapkan shalom. Indo masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Indo masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west. Sedikit protes bukan sepintas dalam teks, otak perlu di refresh, tersedia disajikan, rasis pun jadi majikan, media bertolak belakang, ngomong kosong dong berikan. Kiri kanan saya dengar kata merdeka, coba jelaskan apa saja salah mereka. Melanesia bukti-bukti bukan hanya angan, selama Indo merdeka to baru rasa pembangunan. We Indo sabari hormat dalam sak, buka su terlalu banyak hati tantung rasa sesak. Papua dalam rasis masih belum habis, rabosan-bosan we kan bikin torang menangis. Papua belum finish, saya lanjutkan tentang Ambon. Ada komentar di kolom sebut monyet, tolong saya mohon lepaskan ini monyet. Alif huruf yang berlagu terabut beras, tong hutan masih ada sayur. Jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Sebelum jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Sebelum jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua. Jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Jika masih rasis, oh free west Papua, free west Papua, free west Papua. Oh free west Papua, Papua, free west Papua, free west Papua, free. Oke, baiklah teman-teman semuanya, dari sebuah sejarah yang mengetahui, kalian tahu gak Papua punya bendera? Apa bendera negara West Papua? Bendera West Papua adalah bintang gejora. Dan ada juga hari ini, apa bendera bintang kejuaraannya, gambarnya seperti apa, ini dia cuplikannya. Dan kalian juga penasaran kan,
seperti apakah lagu kebangsaan bangsa Papua. Nah, ini salah satu lagu kebangsaan bangsa Papua, ini lagunya. Terus apa mata uangnya? Mata uangnya ini lah, mata uangnya golden pada saat itu. Ini dia mata uangnya, teman-teman. Gambarnya. Oke. Nah, itu teman-teman. Itu sekitar saya perkenalkan kepada kalian tentang mata uang negara West Papua, lagu kebangsaan, dan
benderanya. Ini sedikit saya berbagi kepada kalian, semoga kalian juga bisa cari tahu tentang bendera tanah Papua. Nah, itu. Dan saya akan terus cari tahu, saya akan bahas tentang seputar Papua. Di part pertama saya bahas tentang Pepera, teman-teman bisa lihat di YouTube saya, part 1 itu saya bahas tentang Pepera, itu adalah awal dari pencaplokan orang Papua. Nah, sehingga kenapa Papua ingin merdeka? Papua sudah punya lambang negara sendiri, Papua sudah punya tentaranya sendiri, Army West Papua atau TPNPB, dan juga Papua punya organ-organ pergerakan hari ini semakin berkembang di mata internasional maupun dalam negeri. Sudah jelas hari ini bahwa Papua itu sebenarnya kuat untuk menjadi negara sendiri. Soalnya mengapa saya mengatakan, karena di sini Papua punya kekayaan biota laut yang untuk mensejahterakan seluruh rakyat bangsa Papua itu sangat cukup. Benar atau tidak? Ya, benar. Karena Papua sangat kaya dengan sumber daya alam. Lalu apa? Yang kedua, kenapa Papua punya sumber daya alam banyak? Dan ini cukup sekali untuk mensejahterakan satu rakyat bangsa Papua. Jadi hari ini rakyat Papua punya lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, bendera bintang kejora, dan juga mata uang gulden. Nah, ini kan sebagai perwujudan pembentukan satu negara yang mandiri. Itu wajar karena Papua punya kekayaan alam yang sangat luar biasa dan sangat cukup untuk mensejahterakan rakyat Papua. Dan ini menurut saya berbagi kepada kalian, semoga ini menjadi satu pengetahuan yang mendidik kalian. Lambang negara, bendera kebangsaan Papua, dan juga mata uang. Teman-teman sudah tahu kan, benderanya bintang kejora dan juga lambang negara atau lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua, dan juga mata uang adalah gulden. Nah, tiga ini saya akan cari tahu tapi di sesi video yang berikut. Dan teman-teman jangan lupa juga subscribe, komen sub video ini, dan saya akan bahas tentang asal usul uang gulden, siapa yang ciptakan, bendera siapa yang buat, dan juga lagu siapa yang ciptakan. Saya akan ceritakan untuk kalian tahu, dan semoga ini sedikit membangun dan beri pencerahan buat kalian semuanya. God bless buat kalian. Saya akan bahas lagi di movie berikut tentang Papua lagi, lebih detail lagi tentang tanah Papua atau lambang-lambang Papua. Oke, sahabat-sahabat YouTube, terima kasih sudah ikuti channel YouTube video. Yang terpenting teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, sub video, dan share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa sih kritik saran juga buat Sapo Karya nanti. Jika Indo masih rasis, jangan takut ekonomi
rakyat turun drastis. Dan ini saatnya Sadengkoi bilang freedom. Sorong sampai samurai, saya ucapkan shalom. Jika masih rasis. Oh Free West Papua, Free West Papua, Free West Papua. Jika masih rasis. Oh Free West Papua, Free West Papua, Free West Papua. Jika masih rasis. Oh Free West Papua, Free West Papua, Free West Papua. Jika masih rasis. Oh Free West Papua, Free West Papua, Free West Papua. Berbanyak proses, ingin sedikit protes, bukan sepintas dalam teks. Otak perlu di refresh, tersedia disajikan. Rasis pun jadi majikan, media bertolak belakang. Ngomong kosong dong berikan. Kiri kanan saya dengar kata merdeka, coba jelaskan apa saja salah mereka. Melanesia bukti-bukti, bukan hanya angan. Selama Indo merdeka tuh baru rasa pembangunan. We Indo, sabari hormat dalam sak. Bukasu terlalu banyak hati tampung rasa sesak. Papua dalam rasis, masih belum habis. Rabosan-bosan we, kan bikin torang menangis. Papua belum finish, saya lanjutkan tentang Ambon. Ada komentar di kolom sebut monyet. Tolong saya mohon laposkan ini monyet. Alif huru yang balago, trabu tuh berat. Tong hutan masih ada sayu. Jika masih rasis. Oh Free West Papua, Free West Papua, Free West Papua. Jika masih rasis.